Hai, halo para pemirsa. Kembali lagi ke video DP Studio. Kembali lagi bersama ini saudara saya. Ya, itu mamang saya, ini suhu saya sebagai orang tua, ini Mas Gogon. Kebetulan beliau-beliau ini lagi bercerita tentang dikatakan isi dalam yang lebih sempurna sebagaimana itu suatu kebohongan menerangkan belum Adam diciptakan Nur Muhammad ya. Allah ciptakan, lihat permisa aja mari ngepate yu dodok di meja makan pampen mangan segala-gala pulang iwak beli tepangan sih nganam pokoknya beli tepangan sih beli tepangan. Alhamdulillah, kalau rezeki mau Indomie ada enak. Kadang-kadang ya tahu. Tanya tak kemana karesing asli sedulur 4-5 pancer gua apa? Buan sing diarani ya iya. Penyempurnane sampean diarani manusia. Bahkan sing diarani hewan, diarani jin, diarani malaikat langkat. Ya. Pancer korek. Kalau bicara korin sudah lahirlah kewak si jambang bayi baru anak si diarani korin. Emang korin memang lainnya kayak gitu? Bukan lainnya kayak kita pun maksudnya. Hanya bahasa-bahasa para habib. Sing bakal ditakuti. Kemudian modal jare batinnya bokat. Kayak kayak link internet kan? Si diarani sedulur top 5 pandangku sedulur tua. Yang ya? Air tubang. Terus sana maning. Sedulur hari-hari. Men bentuk penjelasannya artinya mobil segelondong. Sini ngisor arane bukan. Iya kan? Sini tengah arane mesin. Sing dipegang arane setir. Pada penjelasannya. Tapi pada intinya, apa yang membedakan penciptaan manusia dengan makhluk yang lain? Kalau manusia dikawal, ada saudara yang kiwa tengen posisi ya bulannya apa panjenengan anak lalen bakal kelingane temen pak anak lalen bakal kelingane kiwa kongkong sing seimbah kiwa tengennya kongkong sing seimbah contoh bedue kelingane bakal lagi bedue bakal lagi bedue kelingane di saat bedue kong muncul ajaran Islam sing diarani sedekah. Sebab kita kelingan di saat ini bude duit lena apa maning ku kini batu kita bude duit kita sini bude aja pun diarani ilmu sedekah. Jadi adanya di mana itu pengendalian. Nah, siapa yang ingin mengenal Allah, kenalilah dirimu sendiri. Amane kedundi. Punten. Iya kan? Sebab aman iku langka, bakal beli anak ibur. Makanya ibur beli, oh pasti anak aman. Aman. Durung ibur, durung aman. Singkol wes teka, singkol wil teka, singkol sek teka, pasti aman. Kulanya sebenarnya sing bagus arane Nur Yaman. Bukan di bawah, wes. Cahaya sing gawe ketenangan. Ini barang kita, ini buat aman ini. Oh, aman itu aman. Iya. Itu agama. Iya, ini agama ini. Ini ya. Kristen ini gereja. Islam ya. Hidup di Jumatan. Ya, para pemirsa, ini cuma hanya banyolan, obrolan. Anda yang suka DP Studio silakan klik. Ya, ini gratis. Ini dalang-dalang semua. Uang tenaga nang tenaga manusia. Diarani mobil mensi, ya beli pas. Barang anu nguni sepeda, arane sepeda diarani mobil mensi. Anak mana sing anu mana yang tempat nama nih? Kare ujude sholat uji apa? Oh, iya. Kita perlu pertanyaan mana kita tuh? Tak jawab. Sing jawab uang apa? Sing jawab bayarnya beli ngapain? Ya sampai yang takut nih gula.
jadu ke sampen kula wong apa sebab wong wakil yang wong Kristen wong Hindu wong Buddha wong Islam beda-beda sekali bakal kula jawab cara Islam berarti kula sombong seakan-akan yang dunia ke agama wong Islam kula takut mana yang jadu dijawab cara apa wong Islam wong Kristen wong Buddha kecuali ini kan aman mungkin masih jadi uang-uangan ulangnya bisa kewang-kewang karena udah jelas nama ada kan sing diujarannya uji dia sholat bakal sembahyangnya mau mati gitu nyolak dia mau mati dia ujud diarannya kita kok jambi ngerti sungguhan kita mah benar sampai jambi ngerti kan apa uang ini ngalam dunia dia anak Kristen anak Buddha anak Hindu caranya masing-masing. Tapi kuncinya satu, kalau ingin mengenal Tuhanmu, sesembahanmu, kenali dirimu sendiri. Abe nih Hindu ya pada baik, lawas kita nih balik hitung tahun. Nih Buddha ya pada baik, apa maning Islam? Mung Islam diberi cara lebih sempurna. Tatanane bangun adus, wis adus belajar wudhu, wis wudhu belajar ngumpul, ngaji, wis ngaji belajar jamaah, wis jamaah baru setitik-setitik kongkong sembahyang dia kan. Ya, ngerti ya? Gue makna. Beli ngerti, gue nyambil gak? Udah sholat gak beli ngerti, sungguh dalam beruntung tangan kono, beli. Lah kok takon maning gak wong takon ngono ya kan nyol sholat iki nyol ati apa kalau dia bisa jawab berarti iya yang agama apa takon pendeta dengan del takon biksu dengan del kuma egois kemungkinan agama mentang-mentang sampai urip di alam Indonesia. Akhirnya Islam nih, sok sampean punten. Ayo ini kita nih Inggris, luar dan bekangelan. Jadi ya, ya bukan. Secara agama punten, sampean lahir anak kutunya. Marta. Gereja alias pendeta. Ya, tony jengkrak jengkluk, meluani masjid sembahyang. Sak boten, boten. Karena apa? Durung dibuka kalimat sak ada. Ya, awas hati-hati. Sebab sampean banyak menggunakan dalil akli akal, maka gelaplah hati. Kulane opo padang hati iku limang perkoro hatimu padang ngono, padang hati. Kok Pak Wis padang hati nih, biusnya jadi wajib sholat. Jadi kongkong gak sholat ya kan? Apa kalau bisa padang hati? Limang perkara, ya. Kumpokat liki yang ngaji, curung ki yang wirid. Ya kumpulana wong sing sholat, wong sing mulak makrifat, gaulana. Terus, kok gak kegawat kas titik. Kiam melek, mau neng gepeki organ, gepeki kartu, ngobrol, gepek anak pasti. Setitik baik, anjurannya aja nganggo itu kan, nganggo jam. Ah kita panwirit, macam kulhu misalnya, rong jam ke sejam. Aja medit bang, boleh hitungan. Kola sewu, itu ngapis bulung bulung. Kusti orang berjalan nganggo itu. Ayo belajar nganggo jam. Itu maknanya. Ya. Ulane sampean, kenapa aurane peteng? Yang sampean dibeli weru. Lamun ana wong punten ya. Arane kan aman, aman udin. Liwat ana wong ngomong, kerek. Ki mendelik. Amarah. Karena duduk mendelik. Karena beli weru siapa? Tapi sebenarnya lamun sadar arane aman udin. Ana wong kiri. Yang duduk aran kita ya aja mendelik. Masa amarah. Iya. Pulangnya tembe di viral namun kan be panik. Siap, komandan. Oke, itulah banyolan dari Suhu sama ini. Kita sementara nanti episode yang berikutnya. Banyolan bersama Aman Goman. Oke, para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita pantau nih sampai. Sampai mulai.